Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So kita boleh mula sekarang. So kalau belum habis makan boleh bawa ke depan. Kita nak belajar. So Kak Ina akan cover marketing plan, bonus prestasi daripada Kak Ina akan cover 4%. So Kak Ina akan cover daripada leadership bonus. Okay. So kita nak try belajar betul-betul semua area ni. Kan area kesihatan, produk dan perniagaan. So sebab kita nak Kita aim kita nak sihat kan, yeah. Jadi ilmu kesihatan tu kena ada lah dekat kita. Sebab tu lah topik ni kena masuk. Kita kena tahu allopathy versus holistic, apa beza dia, healing crisis tu macam mana, gesek usus, penyakit yang sistem pertahanan lemah, radang, penyakit yang sistem pertahanan terlalu tinggi, autoimun kan, dosis yang sesuai. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan kita kan, dari aspek makanan, environment, maybe gelombang frekuensi kan, semua benda ni. Jadi kita akan cover ini adalah info tentang kesihatan. Kalau kita boleh faham satu kolom ni pun dah sangat syukur kan, banyak dah benda kita cover. Dan ini kita nak faham tentang produk syawal ni betul-betul, sebab nak makan kita nak masuk mulut kita ni. Kita bukan ikut-ikut. Kita makan atas dasar kita faham dan kita rasa ia perlu. Kita kena betul-betul find out sampai kita yakin kita guna. So knowledge, jadi kita dah cover lah Linzy dan Pintrafan, kopi, suset perut, target tu Linzy. Jadi kena ingat siri kelima, kita buat topik keradangan, kita buat water king dengan teh. Sebab teh untuk buang panas, water king untuk keradangan. And then topik bisnes, maybe kita buat kicap. Bagaimana nak guna OPP kicap kan. So jadi kat sini Kak Ina letaklah keradangan ni special VM Nor Yuliani. Kalau ada orang yang nak belajar dan nak tahu boleh je offer. Ini Kak Ina letak. Kalau tak ada orang yang offer, maka Yuli lah kena. Okay. Siapa nak belajar, bagi tahu. Sebab contohnya lah macam you nak tahu, you nak cerita Dr. Berry ni, you mesti study kan. So lama-lama you sangat expert. Sebab tu mula-mula tak apa jadi pendengar, lama-lama offer lah diri jadi speaker. This is training stage untuk you all mahir. Okay, teh dengan water king. So Kak Ina letak tu Amirul Arif, so anak Kak Ina. So nanti tak tanya dia schedule dia lagi okay ke tak, sebab dia pernah cerita pasal white king. So Kak Ina nak minta dia tambahkan. So OPP flip chart, siapa nak buat? Topik plan ni asyik Kak Ina je cover kan, topik business. Siapa nak buat OPP flip chart? Okay, boleh bagi tahu kemudian. Okay, dia kita dah pilih 31 hari bulan 10. Kak Ina pun dah booking dewan ni 31 hari bulan 10. So tahun ni 22 eh. So jadi bolehlah, kalau nak belajar tentang ilmu radang tu, macam mana kita jatuh sakit radang tu datang dari mana, macam mana kita nak counter dia, datanglah belajar. Mungkin kita ada pun tapi kita tak tahu kan. Okay, so macam mana nak hilangkan dia, so boleh datang. So bolehlah spend masa ni 31 bulan 10 tahun 22. Okay. So hari ni Kak Ina nak cerita tentang marketing plan. So ini Kak Ina ambil slide yang pernah kita bincang. Siapa yang pernah dengar ni ada dah. Cuma Kak Ina tambahlah sikit. So hari ni sebenarnya topik dia seminar bermodul bonus prestasi dari 6.7 hingga gold diamond 0.7. Macam mana kita nak jadikan ini satu kerjaya di samping kita sihat dan membantu orang sihat. Kan? So jadi kita, ini yang topik Kak Ina. So satu persatu kita akan tengok
mana yang sempat lah. Sebab kek dia tak boleh pergi laju sangat benda ni kan. Nanti awak tak faham. Tapi kalau lah kata nak tahu secara detail, tak faham, bila kek nak letak slide ni dalam group meeting ni, so you boleh tanyalah part by part. Okay, siapa yang belum kenal, so ini sejarah kek nak dalam Shong Kong. So kek nak join 11 Oktober 1965. Join pun sebab masalah kesihatan ahli keluarga. Biasa kan kalau kita tak sakit, kita tak cari. Sebab kita sakit atau ahli keluarga terdekat sakit, maka mulut kita pun ingatlah bertanya, bercakap dengan siapa saja. Akhirnya kita pun berjumpa. So Kak Nek jadi wise media kali pertama 1996, bulan 10. So setahun. So jadi maksudnya boleh cepat kalau you nak cepat. Tapi 1998 ni ekonomi kita sangat teruk. Masa ni Kak Nek memilih buat master, sambung belajar. So Kak Nak menjadi pengguna saja dari 1998 sampai 2008. So bila 2008 ni ujian kesihatan datang lagi sekali menjenguk keluarga kita, maka kita pun sekali lagi terdetik, kenapa dulu aku tak buat. Maksudnya memang kalau nak makan izin masanya sebab tak buat kan, nak guna duit gaji, memang tak termampu. So sebab itulah tahun 2008 ni Kak Nak comeback. Okay, selepas comeback 2010, Kak Ina jadi senior wise manager. 2011, Kak Ina jadi special. 2017, distance dia 6 tahun kan. So Kak Ina kuningkan diamond tu. Sebab proses nak jadi ni memang banyak lah. You kena belajar kan. So ambil masa 6 tahun. Dan lepas you jadi tu memang betul-betul you tahu you punya tanggungjawab apa yang you kena buat. So daripada 2017 sampai ni 2 tahun, setahun dan setahun. Kalau you tengok kat sini, triple diamond dan gold diamond Kak Ina dalam tempoh 3D. So ini belum keluar lagi kan. So kita boleh keluar kira betul-betul tahun ni lah. So bulan 11-12 tahun 2021 tu pun belum boleh keluar. Jadi kita tengok kan, walaupun kita dikurung, kita tak keluar pun, kita boleh buat bisnes ni. Sebab kesihatan sekarang ni zaman revolusi kesihatan yang sangat hebat. Tambah pula kita ambil vaksin, kesan daripada tu pun sangat mengganggu-gugat kesihatan kita. Jadi hari ni jom belajar macam mana nak kira pendapatan hingga gold diamond. Okay, so bila you faham, you akan semangat nak buat. Okay, ini kalau yang siapa belum dapat majalah ni, carilah kalau belum baca. So ini kami gold diamond tahun 2017, 2019, 2020 dan ni baru dikeluar dalam website Shong Kong. So bulan ni lah 1 Oktober. So boleh bacalah jenis Kak Ina dalam peniaga Shong Kong. Okay. Okay, bermula ini Kak Ina akan guna Along punya dengan Lin punya ending. Okay, untuk menceritakan marketing plan. Okay, bermula dengan cukupkan keperluan untuk diri sendiri dan keluarga. Kak Ina pasti semua orang start macam tu. Semua orang nak makan sebab nak sihat. Semua orang nak makan sebab nak rawat diri sendiri ataupun ahli keluarga masing-masing. Jadi dan of course lah, masa kita mula, kita tak mampu pun. Kak Ina pun dulu kalau sebut, hai, masa wakil tu keluar harga RM580 tu, Kak Ina fikir, hai, ada ke orang mampu beli harga RM580? Masa 2011. Dan Kak Ina pun fikir, adakah aku mampu makan? Faham tak? RM580 tahun 2011. Tapi sebenarnya, selepas dia keluar dan kita rasa RM580 tu macam jaha je sekarang. Semua orang nak YK tu. Lepas tu keluar lagi 2011, kira YK tu RM580. Keluar YKK RM2150. Masa tu pun dia kata, mampu ke orang beli? Sampailah tahun ini keluar YKC RM5420. Masa keluar tu Kak Ina pun tak pernah terfikir, tak terdetik di hati nak makan sebab mahal sangat. Tapi bila dengar kita punya saintis, nutritionist kita bercerita kehebatan YKC, Dandan tu nak. So bila Dandan tu nak beli, tu yang kita launch
Julai, tak sempat habis Julai, habis stok. Sekarang ni kena pre-order yang RM5,420. Kainah pre-order sekarang ada 3 kotak. Okay, ni ingat macam setiap bulan boleh pre-order. Rupanya yang baru ni pre-order sampai bulan 12 ni. Baru tapi maknanya siapa order sekarang Januari baru dapat. Sampai kena kata kat company, kalau ada orang return, bagi saya lah dia 2 kotak. Return tu sebab kini dia orang pre-order sampai Disember. Mungkinlah kes cancer yang dia handle tu dah habis, dah sampai masa ke, jadi dia tak perlu dah lepas tu. Jadi dia boleh lah, dia pulangkan kan. Sebab pre-order kita boleh beli sampai Disember. So jadi kena aku cakap ni tau, kalau ada yang return saya nak. Sebab ramai orang bertanya, sebab bukan saja cancer stage 4. Contohnya macam QI, macam apa tu, SLE. SLE yang minta-minta tu sangat powerful, makan YKC kita. Semalam masa dekat WM Seminar, Kak Ina jumpa nutritionist kita. Kak Ina tanya, kalau Parkinson dengan pelupa lah orang masalah otak ni, makan YKC bagus tak? Dia kata sangat bagus, tapi memang kita tak ada stok langsung sekarang. Jadi you kena guna YKS dengan YKK. Itu pun okey dia kata, sebab YKS kita pun ada acid gonadoid juga. Cuma YKC tu lagi tinggi. So bayangkan kalau kita tak nak kita ni jadi ada kanser yang hidup, kalau kita makan sekarang, so mungkin boleh pecah dah. Katalah ada dalam badan kita sebesar biji kacang lah kan. Kita tak tahu kan, selalunya jadi besar bola timpang ke besar tu baru kita notice. Masa jadi sebesar biji kacang tu kita tak tahu. Tapi kalau kita ada dana, kita makan YKC, mungkin yang sebesar biji kacang tu dah hancur, tak sempat pergi ke tempat lain. Jadi bolehlah kita cegah daripada kita kena cancer. Okay, jadi of course semua orang bermula dengan diri sendiri. Dan nak beli yang mahal tu memanglah kenalah tengok perniagaan ini juga. Kalau tak kita takkan berdaya. Macam Kak Ina ada 7 anak. Kalau semua kita kata sikit je lah, seorang satu kotak letterberry, 7 anak, 7 kali 70, 490. Okay, seorang satu kotak kopi balik asrama, 7 kali 40, 280. Seorang satu botol Lindsay lah, yang 141 jadilah, atau yang 78 pun jadilah, 7 kali 78, dinong-dinong-dinong 2-3 ribu kena juga kan. So kita kena tengok the business. Kalau kita betul-betul nak pastikan seluruh ahli keluarga kita dapat makan betul-betul, supaya kita boleh cegah dari jatuh sakit, boleh kekal sihat tanpa ubat. Itu yang kita nak. Okay, bagaimana? Kita tengok bermula dengan cukupkan keperluan diri sendiri. Okay, seperti paling minima 2 paket kopi sehari. Kenapa kita selalu nyanyikan kopi? Sebab kopi ada Lindsay. Kita nak beli pure Lindsay tak mampu. Mungkin kita mampu kita seorang sebotol. Ahli keluarga kita, kita bagilah kopi. So kawan-kawan bolehlah bersihkan badan dia sikit-sikit. Nah, sebab itulah kita selalu cakap kopi. So kalau tak nak kopi, teh. Kalau tak nak teh, letterberry. Itu paling asas. Okey, so paling minima 2 paket kopi. So kalau kita seorang 3 kotak 78 poin. Cukupkan keperluan probiotik, so 1 kotak 56 poin. Cukupkan keperluan serat, 1 kotak fiber 72 poin. So kita ada 206 poin. So kita belanja 283. Itu paling asal bagi yang mampu 280. So kat sini inilah kopi probiotik dengan fiber. So berkongsi kefahaman ini dengan 15 orang kawan. So hari ini dah dengar fiber, dah dengar probiotik. So nanti Kak Ina bagi nota tu lagi. So Nizam buat rakaman lagi. So kita bagi lagi rakaman. So kalau tak pandai cakap rakaman tu lah, hantar kepada kawan-kawan. Dengan nota tersebut, hantarlah kepada kawan-kawan. Nak tahu lagi-lagi, datanglah berdiskus untuk faham benda ni eh. So jadi carilah 15 orang kawan yang nak jaga kesihatan kan. 15 orang kawan yang sependapat dengan kita. Kalau kita berusaha lah, ini memang kena usaha lah. Niat kita, kita nak sihat, nak bantu kawan sihat. Bila kita cakap kawan tak nak, kita tak rugi. Tak apalah, pilihan dia. Nanti dia akan datang dekat kita bila dia perlu nanti. Kadang-kadang dah jatuh sakit, dia ingat kita. So masa tu dia datang. Okay, carilah 15-16 orang kawan. So kalau kita dapat 16 orang kawan, seorang 200 point. So kita dah dapat 3,200 mata.
So 3200 mata ni 16%. So kita dah dapat RM527.36. Kos ni RM280. Sebenarnya kita boleh makan secara percuma saja. Cuma memang kita kena usahlah dapatkan kawan-kawan yang sependapat dengan kita yang nak jaga kesihatan. Yang tak nak jaga tak apa. Kan kadang-kadang contoh macam semalam Kak Ina pergi makan kenduri sebelah Kak Ina tu dah pencin lah tangan. Kak Ina pegang tangan dia pun sekali Kak Ina pun goyang. Dia kata tak kan ada siapa boleh pegang suami. Dia kata ikat yang dari dengan dia pun Parkinson. So dia kata Kak Ina pun terus cakap sebelum, biasanya sebelum kita cakap produk kita, kita akan cakap so apa cara dia ikhtiar sekarang. Dia kata hospital lah, dan doktor kata tak ada ubat pun. So you yang tahu YKC kita tu sangat powerful untuk Parkinson, takkan you tak nak cakap? Kena cuma sebut je. Pernah dengar tak Lindsay? Pernah dengar tak Lindsay? Dia kata tak pernah, tak pernah tahu. So macam mana kita nak cakap? Nak start, kita kata saya ada terbaca artikel. Memang kita baca pun kan, tapi kita nak mulakan dengan dia. Memang kita kaji pun, tapi kita macam saya ada kita baca artikel yang menceritakan Lindsay itu memang sangat bagus untuk Parkinson. Ada statement yang jelas dalam artikel tersebut. Dia tanya Lindsay itu apa? Kita jawab Lindsay itu herbal, dan dia adalah the best herbal dalam senarai herbal di dunia. Dia ada nombor satu kan? So yang lain-lain herbal juga. So Lindsay ini the best herbal. So kena pun offer. Kalau akak nak tahu detail, saya boleh berkongsi ilmu ini untuk bantu akak. Manalah tahu pertemuan kita hari ini adalah penyelesaian kepada masalah akak. So dia pun boleh juga kalau nak sudi berkongsi. Jadi okeylah, kita takkan berkongsi kat situ. Kat situ kita makan kenduri kan. Kita kata okeylah, nanti kita set jumpa lain kali. Dan bila you balik, you kena cari semua info tentang Parkinson dan cari semua data dalam Lindsay punya history untuk Parkinson. Itulah cara kalau kita nak present. Jangan kita pergi tanpa ada bukti, tanpa ada research. Jadi itu adalah learning process you. Nah? Okay, so jadi bila kita bercerita dah dia tak nak, you rugi tak? Tak rugi. Dia jangan getar kan? Kita tak rugi. Jadi jangan rasa give up. Sebaliknya rasa, ya Allah, bukan kalau pintu hati makcik ni, kakak ni, agak dia nak cuba dengan cara ni. Kau ni tak nak, tak apa. You berkongsi ilmu itu pun dah satu benda yang baik gitu pun. Okay, so cari yang nak lah 16 orang kawan. Okay, so kalau boleh sekarang ni kongsi, jangan kawan-kawan jatuh sakit baru nak cakap. Sebab jatuh sakit kos dia sangat tinggi. YKC 5,420, YKK 2,150 kan, YKI 230, YKB untuk blood, untuk tulang, untuk sel, itu pun 390. Tak mampu kita. So biar bermula dengan kopi CO hanya RM40. Ada Lindsay dalam dia walaupun sedikit, tapi kalau kita belum sakit, sangat-sangat membantu badan kita untuk sihat. Okay, so kita carilah 16 orang kawan. InsyaAllah kita mampu dapat RM527 dan mampu makan untuk diri kita secara percuma dan boleh bagi dekat anak dan pasangan kita. Kan? So kalau nak makan suami isteri, tambah sikitlah kan, 560. Tambahlah dalam apa? RM60.53. No, RM43. RM23. Ni 60 je. So jadi so jadi ini keperluan besok. So kita dah tengok tadi, kalau kita betul-betul nak guna semua, kos kita RM346 masih mampu kan? Kalau tadi punya application. Okay, so pilih kita RM256. Kalau kita semua duplicate ni, satu soya, satu fiber, satu lekto. Okay, enzim je kita tak masukkan sebab mahal sikit. So kita ajak kawan-kawan kita yang ni makan buah banyak sikit. So kita ambil soya, fiber lekto dengan kopi RM345, point dia RM256. So kalau kita cari 15 orang kawan, 16 ke 15 ke tak kisah, point RM256, 3,840 PV kali 16%, RM614 lepas you nak makan. Oh, kalau kena usaha mencari 15-16 orang kawan, jangan give up. Eh?
Okey, so kita tengok kat sini. Selepas kita buat ni, so kita dah dapat RM614, kita boleh analisa network kita. Untuk kita berkembang lebih jauh lagi. So, ini cara kita analisa. So, ini kena ajar kemudian. So, kita step pertama dapatkan dulu 15 orang kawan ni, fahamkan tentang gesu usus, Alice, Dr. Berry dan kopi. So, dapat dulu untuk belanja sendiri. Cuba sampai dapat 15-16 orang kawan. Lepas tu, kita satu dengan dua dah cover. 3, 4, 5, kita belajar lagi. Okay, so ini kita tengok kat sini, ulang balik ni nak tunjuk kita dah cari 15-16 orang kawan. So kita boleh pilih sama ada sebelah sini atau sebelah sini. Kalau sebelah sini mahal sikit, sebelah sini murah sikit. Kan? Ini ngam-ngam 200 TV lah. Nak kurangkan tu dah tak boleh lah. Kalau kita betul-betul nak dapat income 500 tu, 200 tu kita buat lah. Kalau tak, kita lambat lagi lah nak dapat income 500 tu. So ini kita kopi dengan letter berry saja. Tak payah lagi ambil set perut yang lain. So itu dengan cara makan sayur, makan buah, cukupkan air kan. So kalau tak mampu, so kita just nak makan kopi dengan letter berry. So belanja RM275, PV RM212. So jadi dah taja 15 ke 20 orang. So kita TV cari 15 orang ni, so kita dapatlah step pertama ni. Step pertama. Siapa yang dah dapat, syukur Alhamdulillah. Siapa yang belum, cubalah. Supaya dapat makan percuma, tak payah keluar duit belanja. Kan? So Kak Ina kat UM, kawan-kawan UM semua tak nak buat bisnes. Kan semua kata tak sempat lah, ada kuliah lah, tutorial lah apa. Kak Ina kata, okey lah. So jaga kesihatan sendiri, minumlah kopi, makanlah lazy. So diorang makanlah. So itu saja pun, kalau kopi sekarang hantar ke aras 3 blok pesaran kat asasi sign tu. Sekali bawa hari-hari, kalau lah ujung minggu tu penuh lah balik kita. Gantung kat pinggir. So duit dah transfer lah semua kan. Tapi kalau lah di UM lah tahun 2022 ni nak jadi profesor, dulu kena 20 paper. Sekarang tahun ini ditukar terus 40 paper. Okay, nak ada seorang kawan, dia dah dapat 19 paper. Dia dah berazam, bercita-cita nak mohon profesor. Tiba-tiba dipanggil kita semua kaki tangan ni, cerita KPI baru lah rating tu, naik 40 paper. Tu duduk, dia cakap kat Kak Ina kat sebelah apa. Kak Ina tak apalah, tak payah pening, dia main ikan besar. Aku ajak dulu, kau nak makan sekarang. So pilihan masing-masing kan. So jadi lambat laun, kalau dia orang stres dengan kerja, dia orang akan ikut. Kak Ina tak stres sebab Kak Ina tak fikir dan tak aim untuk naik pangkat. So cukuplah sebagai pengajar. So kepada dia orang yang aim tu, sangat stres lah sekarang. Bayangkanlah anak macam start over again. Start over again lah. Double. Nampak tak? So jadi itu bukan dalam bidang kita. Ini memang tak pernah tukar dari 1987 sampai sekarang. Tak pernah tukar apa-apa. Dan Kak Ina telah capai pun the highest one. Sebab tak pernah tukar kan? So memang takkan tukar. Okay? Okay, so jadi start macam ni. Dah ada pengalaman ni, apa step kedua? Ni step pertama kan? Dah belajar pasal gesu usus, dah faham pentingnya. Ni step pertama, ajaklah kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tak mampu semua, minum kopi dulu, guna letter berry dulu, whatever lah. Start saja somewhere. Okay, so dah berjaya kita dapat start. Step pertama ni, kalau 16 orang, 200 PV secara purata, 3,200 mata. Itu aim kita. Okay, step kedua, kita dah tahu, kita dah pandai. Berapa lama masa? Bergantung kepada usaha kita, komitmen kita. Sebab tu pada Kak Ina, kalau nak dapat syokok, you kena fokus bagi komitmen. Dan buat secara konsisten. Pasti you dapat. Kita bukan saja dapat, kita dapat sihat. Itu yang tak ada nilai. Sebab kita boleh makan kan? Kita dapat sihat. Kak Ina, kenapa Kak Ina kata macam tu? Ramai kawan-kawan yang start dengan sakit datang sini sihat. Sebab Kak Ina dari 1995, ramai kawan-kawan yang dah tak pergi hospital. You ada dengar pun tadi kan? Yang mana bersama-sama tak pergi hospital dah. Rawat sendiri satu keluarga. Kak Ina pun anak tujuh, tak pernah bawa ke hospital. Hanya bawa bersunat sahaja. Itu pun sebab
memang nak kena pergi kat situ kan, nak sunat kan. Tapi anak sulung sunat secara kampung tak bawa pergi hospital juga. Anak yang lain semua sunat kat klinik lah. Sebab itu saja. Lepas dah sunat, rawat produk shower juga. Sihat pun. Kan, nampak tak? So maksudnya, kita boleh jadi doktor kat diri kita. Kalau kita dah faham apa yang kita bincang hari ni, simple saja. Okey, jadi bila kita dah faham, carilah satu kawan yang nak berubah. Offerlah kat dia. Kalau dia tak nak, tak apa. Next, 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 next. Dan dia akan jumpalah kawan yang nak berubah, nak sihat. Okey? So, kalau kita dapatlah satu kawan nak, kita cakap dengan dia, buat macam kita. Buat macam kita. Cari 15 ke 16 orang kawan yang nak sihat, nak makan percuma. Tapi yang kata, tak apalah Lina, saya mampu beli. Okey, titik pula kita hantarlah kat dia. Sebab dia nak sihat tapi dia mampu beli. Tak apa. Tapi yang kita nak tolong ni, nak sihat tak mampu beli. Jadi kita ajak, come buat bersama kami. Supaya you boleh makan dan boleh sihat. Okey. So jadi kalau ada satu kawan yang bersetuju dengan kita, mari kita tengok kiraan ni. So untuk dapat 3-2 ni, kita buat 16 orang kali 200 secara generalnya. Kalau kita tengok tadi 212 lah, 256 lah, itu ikut pilihan masing-masing. Tapi kita kata secara am dia 200, so 3200 mata. So orang ni pun buat the same. So 16 kali 200, 3200 mata. So kat sini, kalau kita tengok, kalau tak nak yang ni, you boleh buat plan satu-satu. Kita dah bincang juga kan. Yang ni just guna copy, just kujur. Baru you dapat 3328 point. Kalau plan satu-satu ni, guna satu kotak kopi. Bagi kawan yang tak mampu beli, hanya mampu minum kopi sekotak dengan harga RM40. So dia boleh guna plan one on. Bulan ketujuh. Kalau buat betul-betul cepatlah bulan ketujuh kan. Siapa nak bagi kenaikan gaji RM250 lepas 7 bulan bekerja? Betul tak? Orang yang bekerja. Ju dah lama kerja. Adakah kenaikan lepas 7 bulan bekerja RM200.50? Tak ada kan. So ini apa salahnya kita buat ni. So kalau 3,200 6,400, so kita dapat 20%. Ini dia ada chart dia. So 20%, so the whole group kita ada 1,280. Tapi kawan kita ni 3,200 mata kali 16%, dia berhak dapat 512. So company dah tolak siap-siap kat dia, kita dapat RM768. Dah mewah sikit makan produk. Ataupun kekal makan jumlah tadi, the balance tu boleh dah bayar bil api, bil air dan sebagainya kan. Okay, so 2 bulan berturut-turut, kalau kita capai macam ni, kita dianugerahkan Achiever. Keluarlah nama dalam majalah Shangbo. Okay, so seterusnya kalau kita dah pandai ajar satu kawan, kita akan pandai ajar kawan kedua. Mula-mula kita belajar, kita pandai, kita ajar satu kawan, dan seterusnya kita boleh ajarlah berapa kawan pun. Repeat saja cerita dia. Okay, so jadi kat sini kalau 3 orang 9,600, 24%, kita dah dapat 1,280. Kalau betul-betul kita buat setahun kita bajet ni 1,280 kenaikan. Nampak tak? So kita buat. Dia tak ada wajib beli apa tiap-tiap bulan. Tak beli bulan tu pun tak salah. Hanya kita kata buat saja. Apa yang mampu beli, belilah. Tapi kalau kita, yang Kak Ina kira ni macam fit lah setiap orang 200 point secara teori. Secara teori. Tapi apa yang berlaku taklah exactly macam ni. Okay, so kalau kita tambah lagi 2 orang yang makan macam kita, so jumlah dia dah jadi 16,000 point. Daus, boleh faham Daus? Kan? So tambah lagi 2 orang, so jumlah jadi 5 team. So ini macam ni 15, lebih kurang macam 60, 30, 60, 75, 80 orang lah. Dalam grup kita dah ada 80 orang. Okay, so jadi 28%. So kat sini kalau kita kira 16,000 kali 28%, 4,480. So setiap orang ni 512, so kita tolaklah 512, kita dapatlah RM2,432. Macam dah satu gaji orang yang graduate university. Betul tak? So, kalau kita ambil masa 4 tahun pun untuk dapat income ni, masih berbaloi. Kan? Orang belajar universiti pun keluar 4 tahun baru dapat ni. Anak Kak Inan first dia dapat kerja, yang perempuan yang saya ikut tu, dia buat fisio RM1,700. Lepas tu Kak Inan kata dengan dia, kakak nak pergi ke RM1,700?
baik kakak buat bisnes macam ibu, guna ilmu fisio kakak tu bantu rakan-rakan yang makan produk sakit perut, makan produk sakit pinggang, buat fisio sebagai income tambahan daripada pergi kerja RM1,700. Betul tak? Ha, tapi dia kena fikir-fikir. Nah, fikirlah, nak rasa kerja, pergilah kan. Nampak tak? Ini kalau kita spend 4 tahun RM2,432 masih berbalik. So jadi sabarlah. Kalau kita belum cukup masa, terus buat eh. So sampai sini kita dipanggil wise manager sebab dah capai 28%. So bolehlah pergi seminar macam rakan-rakan kita yang ada di One World sekarang ni. Dia orang tengah berseminar wise manager Cemerlang. Okay, so seterusnya Kak Ina punya topik hari ni, ini bonus kepimpinan. So ini topik yang dibincangkan sebelum ni, tapi Kak Ina ulang sikit. So selepas kita jadi wise manager, dalam ni ramai leader-leader dan wise manager, so apa kena buat? Okay, you tengok ah. So ini kita jadi, okay, let's say lah tadi dah 3,000, 3,000, 3,000, 3,000. So ini dah membentuk wise manager dan kita ada pengalaman, kawan kita ni pula berkembang macam ni. So kemangan itu fokus satu dan lain berkembang. So kalau macam Lim, fokuslah tolong ibu. Kalau macam Alung, fokuslah tolong Cipa. Kalau macam Kak Ani, fokuslah tolong Mawan. Macam tu. So kalau Kak Wan, fokuslah tolong Izan. Bukan Izan, Mahizan. Kan? Nah, macam tu. Jadi fokuslah siapa dalam kita nak. Bantu dia faham, dia berkembang macam ni. Duplikat saja. Mula-mula kita buat dan sebenarnya duplikat. Tengok apa jadi. Okay, so dia sekarang 9,600 PV. So kalau kita tengok 9,600 PV 24%. So grup ni adalah 2,304. Kalau the whole group kita akan jadi, kat sini kita yang 32, 32, 32, 32, 12,800 campur dengan 9,600. So dia akan jadi 22,400 kali 28%, dapat 6,272. Tapi ini kena tolak dekat ni satu, tolak dekat sini 512, 512, 512, kat sini 2,304. So bersih kita 2,432. Okay. So jadi kat sini sebab jumlah kita 22,400, barulah kita layak dapat 6.7%. Itu topik Kak Ina hari ni. Leadership bonus dapat 6.7%. Macam mana kiraan 6.7%? Okay, so ini komputer akan restructure siap-siap. 22,000 ni dia jadi macam ni. So, kita punya 9,400 ni yang dapat 6.7%. Dapatlah RM629.80. Okay, pegang dulu kenapa ada 13,000 kat situ. Kita tinggal 9,400. Nanti kita akan explain later on. Okay, so jadi kat sini, so kiraan 6.7% ni maknanya kita dah dapatlah yang ni. Syarat untuk kita dapat yang ni, jumlah grup kita mesti 19,500 yang minima. So ini maksudnya kita dah lebih, so kita dapatlah 6.7%. Kita tengok ah. So situasi ini mana begini sini. Okay, situasi ini kalau kita macam ni, kita sini 9,400, kita dipanggil partial entertainment, penerimaan sebahagian jumlah. So kalau kita cukup 13, dipanggil fully. Kalau kita tak cukup pun tak apa, kita layak dapat 6.3%. So 2,000, tadi kita kata 2,432 ni untuk 28%. So sekarang kita layak dapat 6.7%. So campurlah dua-dua, dapatlah kita RM3,061.80. So kalau dalam slip gaji kita, ni ya, ni slip gaji. So kalau orang yang tak ada 6.7%, dia dapat yang ni je lah, performance bonus. Kalau ini dah 28%, so kalau ini dapat 6.7%, ada tambahan ni. Nampak tak? So ini RM3,014.72. Ini tambah dengan ini. So kalau ini tengok kosong kan, maksudnya dia masih performance bonus dari 4% ke 28%. Kalau dapat 4%, RM16 kat sini. Kalau dapat 8%, RM60 kat sini. 12% semua kat sini lah. So kalau kita dah cukup 6.7%, dia akan timbul kat sini. Tak? So inilah jumlah yang kita dapat pada bulan ini. Okay, so yang ni 6.7%. Okay, kalau kita, kalau income kita banyak di sini, kita seorang usahawan,
ataupun kita seorang businessman, kalau income kita banyak di sini. Sebab tu kita kena train kawan-kawan kita sihat dan berjaya. Okay? Sebab kita nak jadi usahawan. Kita bukan nak jadi salesman. Kalau income kita di sini saja, kita masih seorang salesman. Okay? Kita tak nak jadi salesman. Kita nak jadi seorang usahawan coffee CEO yang membantu ramai orang sihat dan berubah kehidupan mereka. Jadi kita kena dapatkan kita 28% dulu dan seterusnya kita membantu rakan kita berjaya. Okey, cara-cara untuk menjadi wise manager. Dia ada 3 cara. Sama ada kita kumpul 13,000 atau kita ada satu downline yang hebat. Contoh macam Mawan. Let's say Daus lah. Okey, Daus lebih muda, lebih agresif, lebih so Daus lebih cepat mendapat 13,000. So Mawan buat 6.5 pun dua-dua orang wise manager. Faham tak? So ataupun maybe kita rezekilah, kalau macam ni memang sangat sangat jaranglah berlaku kan. Kita ada 2 yang agresif, kita tak ada diri pun wise manager 3-3 orang. Kan? So itu yang saya bagi. Okay? So jadi bila kita dah capai mana-mana satu cara 2 bulan berturut-turut, maybe cara pertama yang ni, cara kedua yang ni pun boleh. Cara pertama yang ni, cara kedua yang ni pun boleh. Cara pertama yang ni, cara kedua yang ni pun boleh. Mana-mana 2 bulan berturut-turut, kita boleh menghadiri seminar kepimpinan wise manager di One World. So yang diorang tengah ada sekarang. Dan kita berpeluang juga pergi seminar luar negeri wise manager cemerlang. Yang ni kita pergi melancong luar negeri. So sepanjang COVID ni kita dapat duit. Tak pergi dan kita dapat duit. Okay, so ini dipanggil wise manager. Okay, nak kira 6.7% tu, ni cara dia. So maksudnya kalau 19,500 tu computer restructure macam ni. Kalau macam ni punya position pun computer restructure macam ni. So dia kira 6,500 kali dengan 6.7, inilah tambahan dia. Okay, so kalau macam ni dia panggil partial entertainment sebab dia baru tak sampai 13,000. Kalau 13,000 dia panggil fully. Okay, kalau macam ni, so maksudnya komputer akan restructure jadi macam ni lah, 13,13. Nampak tak? Ini sebab 6.5, so dia akan ubah jadi macam tu. So ini jumlah semua 26,000. So macam ni lah structure dia. So ini kita dapat 6.7 kali 13,000, 871. So kat sini dipanggil fully entertainment. Jadi sebab tu lah kalau boleh kita pergi sampai sini. So maksudnya kalau macam Lin, okay, bantu Hajar sampai 13,000. So Lin sendiri buat 13,000. Sebab Hajar dah 10,000. Kan? So jadikan balik 13. So dalam masa yang sama Lin juga kena tepi-tepi jadi 13. So esok Hajar dia boleh keep the same lah. Maybe hari-hari ni nak buat ke Rosnori ke, macam tu sahaja. So dia akan jadi benda ni berulang-ulang. Untuk setiap orang sama je cara dia. Okay, so nak baca detail, ini buku dia. Kak Ina pun mengambil gambar dan tulisan dari buku ni. Buku ni harga dia RM10. Kalau siapa nak baca, dia muka surat 1-5 je kot. Yang belakang-belakang tu undang-undang dia, general knowledge macam tu. So yang ni saja kalau. So khatam buku ni. Macam mana nak khatam? Kalau rasa-rasa nak one to one, janji Kak Ina hari ni saya nak tanya muka surat 4. Okay, come. Kita jumpa, faham kan muka sempat tu. Sampai satu benda pun kita tak boleh jawab kalau orang tanya kita kan. Lama-lama faham lah. Bila faham, you tahu lah apa nak buat. Nampak tak? Okay, so ini Kak Ina nak cerita. Ini yang kita dah cerita tadi, dapat 3061. Okay, so bagaimana seterusnya? Maksudnya situasi ini kita dapat 6.7% kan? Okay, seterusnya kita tengok macam mana. So tadi kita dapat 2432, ni Kak Ina ulang lah. So tak kira balik. So katalah network kita yang ni 22,400 PV ni. So seterusnya kita buat lepas beberapa bulan atau beberapa tahun, tak kisahlah, timbul lah 13,000 lagi ekstra. Faham? Timbul lagi 13,000 ekstra. So situasi ini, kalau kita tengok yang ni 22,400 ini tetap 28% dan inilah income dia. Campur dengan 6.7% sat lagi. Tapi yang 28% inilah. Sebab kita guna gambar yang sama. Jadi sampai kita ambil guna gambar yang sama eh. Sebab kita tak ajar kira ni dah. Kita ambil je 3, 2, 4, 3, 2. Boleh? Kita nak ajar yang seterusnya. Okay, so
komputer akan restructure yang dalam besar ni dia macam yang kita buat sebelum ni lah kan, 13,000 sampai 9,400. So yang ni yang baru timbul yang sebelah ni. So yang ni memang harga dia 2,432 tambah yang ni. So yang tambah tu 6.7%. Yang ni 13,000 kali dengan 6.7 871. Yang ni tadi kita dah kira 629, yang 20,400 tu yang atas tu. So kita dapatlah ni dengan ni. So inilah income kita. Tambah saja tak kisahlah ini datang daripada satu leader yang buat atau kita buat sendiri, yang ada 13,000. Faham tak ni? Atau kita buat sendiri. Maksudnya kalau tak ada orang buat bisnes, kita buat sendiri. Kita buka lagi network kita untuk menjadikan 13,000. Okay, so ini. So let's say tambah lagi satu. Macam tu kena nak ajar, boleh? Let's say tambah lagi satu. So what happen? So dia akan jadi gini kan? Ringkas saja, nampak tak? So ini yang mula tadi. So yang mula tadi tetaplah memberi income dia. Kita dah, di sini kita dah dipanggil senior wash manager sebab ada 13. So yang kuning muda ni 2,432. 28%. Kan yang kuning muda ni. So yang ni, so 8,731 tambah dengan yang kuning muda ni 6,298. So kita dapat lagi extra ni. Jumlah tu RM4,803. Okay, itu kalau ada pertama lagi 13. Sama ada you buat sendiri and ada 13 atau ada dalam kita yang aktif buat. So kalau kita nak, tak ada orang nak pun kita lah buat. Kan? So income kita RM4,803. Nampak oh susahnya nak jadi 13. Pada Kak Ina, baik kita susah awal daripada kita buat bisnes yang orang kata alapo je terus untung. Lalu sekali tukar satu MLM, tukar satu MLM, tukar satu MLM, endingnya tak ada apa. Betul tak? Baik kita susah dari awal, lepas tu dia menjadi kukuh bila kita makin faham. Okay, so oh, yang ni macam nak dapat 2,432 ni yang tadi. Okay, lepas tu okay, kalau kita tengok kat sini, kita dah senior wise major, kita dah layak dapat lagi satu, iaitu 4%. So di mana 4%? Tahap kedua ke bawah. So sekarang kita tengok, kita tak ada nombor 2 kan? Ha, kita tak ada. Walaupun kita dah senior, tapi kita tak ada. So sebab itulah kita perlu kukuhkan network dengan membantu downline ini ada ke? Sebab itulah kita pergi kepada setiap leader buat aktiviti. Bantu leader untuk ajar jadi VM. Bantu Kak Wan untuk main Zan jadi VM. Ha, macam itulah seterusnya. Sebab kita nak menimbulkan line kedua. Ha, line kedua ini yang kita nak dapat 4%. Kita tengok kat sini. Pilih situasi sini kan, ini sama. So ini satu lagi line lah Kak Ina tunjuk. So dia jadi 13 yang ni ya. Kak Ina nak cakap yang ni kembang 2. Sebab tu Kak Ina buat yang ni. Nampak tak? Yang orang ni yang maksudnya yang ni 13,000 juga ni, kau campur 13,000 juga. So jadi kat sini 13,000 ni kali 3 campur 9,400 kali 6.7%. So dapat tambah ni untuk 6.7%. Walaupun kita sekarang ni dah 13, kita dah senior, tapi kita tak ada bawah. Kita dapat tekan ni je lah. So jumlah PV kita yang ni campur dengan yang ni tadi 2,432, 28%. So inilah income kita. Tapi kalau kita bantu yang ni kembangkan ahli bawah dia, so ini kembang 2 orang ni kan. Yang ni ada satu, yang ni ada satu. Nampak tak? Proses ni mesti ambil masa 2-3 tahun, 4 tahun. Tak kisahlah, you project lah. Macam kena project nak naik satu level 26,000 kan. So jadi kita project lah. So jadi kat sini kita project sendiri. So kat sini kita dapat semua ni 4%. Jadi 4% kali 4 orang kali 13,000 dapat 2,880. So inilah income kita dalam network yang macam ni. Green kata, wow, baru 7,000. Network dah besar. Tapi kalau tiap-tiap bulan orang-orang ni bergerak sendiri, contoh macam Kak Ina. Ni, tiap-tiap bulan 28%. Kak Wani dengan Mawar tiap-tiap bulan 28%. Yuli timbul 28%. Tambah Soha satu hari bulan, hilang. Nanti rada terus. Ha. So maksudnya dia makin lama makin besar lah kan. So macam tu lah. Tapi kita kena faham ke setiap seorang ni, kita kena fokus bagi dia faham. Kita kena bersama dia maybe setahun dua tahun. Contoh, bagi satu contoh, okay, katalah kita nak buat projek Johor. Kita kata setahun
bukan sebulan, setahun. Macam kita nak kukuhkan. Lepas tu, ni kita nak plan hari ni projek Melaka. Tapi setahun kemudian, kan? Kita tengok. So, jadi kat sini kita tengok, ini kalau dah special wash major. So, maknanya kita dah ada 5. Tapi kalau you tengok kat belakang ni, kat sini kita cuma 4 tau. 1, 2, 3, 4. Belum special. Tapi kat sini kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Dah special. So, maksudnya yang ni, yang kuning ni, kena selalu pakai figure ni, RM22,400 PV, RM2,432. So, yang ni berdiri ni, 1, 2, 3, 4, 13,000 kali 4, tambah yang ni RM9,467. Ini income dia. Oleh kerana kita senior, second line kita ada. So, second line ni 4 orang ni, 4%, RM2,080. Sebab kita tambah 1, 13,000, kita jadi special, kita dapat lagi 67%. Kita usaha, kita dapat. Dapat lagi 27%, RM1,440. Tengok, RM10,000. Nampak tak? So, kat sini, kita usaha, kita dapat. Kita benda ni memang sangat sangat transparent. You buat, you dapat. Begitu. Faham tak? Okey, kalau macam ni. Tengok, kalau macam ni. Okey, kita tadi, kalau kita tengok sebelah ni kan? Sebelah ni, yang ni ada satu kan? Nampak tak? Yang ni ada satu, yang ni ada satu, yang ni ada dua. Okey, kita pun projek. Okey, jom. Kak Ani, siapa nak jadi VM bawah Kak Ani? So, jom Yuli, siapa? Nak pergi Melaka? Nak pergi mana? Okay, jom, kita kembangkan. So, jadilah macam ni. Tiga orang, dua orang. Tambahkan. So, kat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh orang. Tujuh orang, RM13,000 × 4%. RM3,640. Sebab kita special, kita ada 27%. Dari 10 tadi, RM12,642. Maksudnya, you ada peluang dapat income 5 angka. Usaha saja. Kak Ina pun tidak pernah terfikir kita dapat income yang macam mana Kak Ina dapat hari ini. Tapi bila kita faham, kita terus mengatur strategi satu step dan satu step, satu step demi satu step. Dan yang kita paling suka, semua orang yang kita jumpa makin sehat. Makin sehat, makin sehat, makin sehat. Dan duit makin bertambah. Itu satu benda yang kena rasa saham, kalau ikhlas kita buat, besarlah kot saham akhirat dia. Allah lah yang menilai ni. Bergantung kepada niat kita. Ya? Okay, so jadi kat sini, kalau kita tambah lagi satu, dah jadi diamond. Macam mana income diamond kita tengok? Kak Ina tak, Kak Ina guna figure 13, tak guna 22,400 tadi, nampak? Sebab tu Kak Ina kata lebih kurang 2,500. Okay, so jadi sekarang ni 6 yang ni, 6.7%. Seorang kita bantu jadi wash meja RM871. Dua orang RM871, RM871. Dan orang ini income dia lebih kurang 2,500. Nampak tak? So jadi kat sini, ini 2,4,6 ini RM5,226. So yang bawah ni, sebab kita senior kali 4. Nampak? Sebab kita special kali 2.7. Sebab kita diamond kali 1.3. So jumlahkan semua. So RM15,065. Nampak? So just tambah sini je. Tambah sini bantu bawah. Tambah sini bantu bawah. Tambah sini bantu bawah. Buatlah benda tu berulang-ulang. Okay, so bonus prestasi, bonus kumpulan RM12,500. So, seorang businessman, bukan lagi salesman. Sebab yang kepimpinan ini lebih banyak daripada prestasi. So, kita sekarang adalah seorang usahawan, bukan seorang jurujuan. Jadi, bermaksud Chong Ho menyediakan platform untuk kita menjadi seorang usahawan yang berjaya, yang boleh target berapa kita nak. Di samping kita membantu orang sihat. Cuba you bayangkan. Orang yang kita jumpa semalam, yang letak tangan. So, kita tengah fikir bila nak jumpa dia. So, let's say lah. Kita jumpa dia, buat full presentation, cerita tentang Parkinson tadi. Bagi bukti-bukti yang kita ada dan dia nak ikhtiar. Dan diizinkan Allah, sembuh. What happened kepada the family? Ha, you kena fikir macam mana. Dan sekarang, Kak Ina tengah handle, you pun tahu, last meeting kawan Kak Ina datang, Dr. Fazilah, seorang pensyarah matematik yang dah 2008 pencet. Dia adalah seorang rheumatoid arthritis yang dulu nak tulis
buat ni mesti kena ubah alat. Kalau kita tak boleh tangan ni nak pegang pen nak menulis. Dulu mana ada PowerPoint, lecturer kena tulis. So jadi Kak Ella tahulah dia masalah tu. Terus suatu hari Kak Ella tengok dia lagi teruk. So Kak Ella pun tanya dia. So dia pun bercakap lah, dia dah kena buah pinggang. Pinggang dia dah mula terkesan sebab makan ubat rheumatoid arthritis. So masa tu Kak Ella dah tak boleh kunci mulut tak. Sebelum ni Kak Ella macam malas lah, dia orang banyak songong sangat kan. So Kak Ella pun terus kata kat Fadilah. Masa tu Kak Ella nak turun pergi kuliah, dia nak naik dari kelas. Dia naik tangga. Kita nampaklah orang sakit kan? Orang tak jalan macam mana. So Kak Ella kata, okey akak, Lina lepas kuliah nanti Lina jumpa akak. Akak ada kelas ke akak free? Dia kata akak free je ni last kelas pagi ni. So pergi bilik dia cerita-cerita. Dia nak guna sebab buah pinggang dia dah terkesan dengan ubat hospital. Tapi sebelum ni dia tak ada cara. Biasa dia terus makan ubat hospital. So bila kita kata ada cara, dia sudi nak guna cara. So dia terus pilih alkohol tau masa tu. Sebab dia doktor dah kata buah pinggang dia dah terkesan tu, dia pilih alkohol, dia makan 6 bulan alkohol. Alkohol tu maksudnya you kena makan, masa tahun 2008 tu makan inzian 270 tu 10 botol dengan dia punya pollen. Masa tu. So alhamdulillah lepas 6 bulan dia alkohol, dia tak perlu dah ubat untuk menulis. Lepas tu dia terus amalkan dengan dosis yang banyak jugalah. Sampailah sekarang ni dia guna untuk diri dia 2000 pili setiap bulan. So Kak Ella tak tahulah diri dia atau anak-anak dia. Tapi Kak Ella pun nak offer dekat dia. Kak Fadilah, malah Lina cerita dekat family member you untuk dia orang faham jaga kesihatan. Dia cakap apa? Susahlah anak dia gini-gini-gini semua tak okeylah. Mak sorahlah makan, anak tak payahlah sebab anak tu banyak songel. Okey. 3-4 tahun lepas, dia pernah tanya Kak Ella cancer. Kak Ella tanya dia siapa kena. Dia tak jawab. Kak Ella pun dah ramai orang semua, Kak Ella pun dah lupalah cerita tu. Tiba-tiba tahun ini dia tanya lagi. Masa tu dia cakap anak dia. Bayangkan kalau dia membenarkan atau anak dia willing nak jumpa, at least kita bercerita, mungkin keadaan tak seteruk hari ini. Tapi sebabkan dia, anak dia tak nak dengar, dia pun tak nak, malas kan? Malaslah anaknya. So tapi kalau kita ibu ni nak juga, kita bolehlah buat. Tapi dia pun dah anak dia, dia semua dia malas. So dia kata anak dia kena relax cancer rahim stage 4. Dan masalahnya, dalam masa sebenarnya relax ni dia dah berlaku pelan-pelan tau. Tok keluar tu yang dah serius. Bukannya, cuma pesakit tu dia yang tak sedar. So 3 tahun lepas tu dia dah buang rahim sepenuhnya. Doktor kata tak apa dah, semua kanser dah keluar. Tak ada, tak payah risau, tak payah buat kemo pun. So si mak ni pun taklah refer lagi dengan Kak Ella. So okey lah, happy lah, life macam biasa. Tak dah merebak ke tulang belakang, ke paru-paru ke. Masa bagi tahu. So masa tu dia kata, Lina, targeted lesi yang kanser tu boleh tak? Boleh, 5,420. Dan dia berbelanja untuk anak dia last month dekat 20,000 lebih. Dan masa dia jumpa kita punya last siri, seminar siri 3 tu, dia pegang tangan Kak Ella, dia kata salah air. Kalaulah masa anak dia buang rahim tu dia paksa juga anak dia makan linzi, mungkin tak jadi seperti hari ini. Saya menyedihkan lagi kalau awak baca WhatsApp Kak Ella. Kak Ella pun sebab juga, sebab kawan kita kan. Dia kata doktor kata anak dia punya saluran jantung pun ada kanser. Dan ada yang dah injak jantung yang dah bocor. Tak boleh buat kemo sebab banyak hal yang lain. Cakap dengan akak, tak ada pilihan. Biarlah doktor kata apa pun, kalau akak yakin dengan Lina yang dah 26 tahun lebih lah dalam ni, dan kami dah bantu ramai orang, yang doktor buat tu buatlah kalau akak tak nak cakap banyak. Tapi yang Lindsay ni bagilah anak akak makan. Sebab Lina jaga ayah dulu pun, memang doktor pelik dengan apa yang dapat result. Tapi kita terus bagi makan. Intinya bapak kita alhamdulillah tak payah lalui bypass tu. Sebab orang lain masuk ward, makan-makan ubat, stable balik. Bapak kita ni
Zuk. Tak stable-stable. Mana nak stable-nya, asyik dia bagi linzi 20 biji sehari kan? Dia pun pelik. Tak pernah dia jumpa pasien yang macam ni. Pagi cantik, tengah hari zuk tinggi. Petang cantik zuk. Dia pun macam tahan lagi. Okey, abah kita, ayah kita duduk tak apa. Biarlah sebulan duduk sini, tak apa. Lagi senang doktor cek hari-hari. Saya pun boleh rekod tengok. Wah, daftar dia kan gula dan sebagainya. So, tu, tapi ayah Kak Ina duduk lama. Orang yang kata depan tu keluar, 2 hari lepas masuk balik. Sebab apa? Kenapa boleh keluar dari ward? Kat ward, nurse kan datang bagi. Cukup time bagi. Time bagi kan pakcik dia pun bagus. Pakcik boleh balik. Balik rumah, bayar kan? Kan? Masuk balik. Kak Ina pun kata kat ayah, ayah cuba tengok. Pakcik tu baru je keluar masuk balik. Sebab kalau tutup simptom, tak solve problem. So akhirnya bapak Kak Ina, alhamdulillah sampai ke ayah-ayah dia selepas Kak Ina buat awal tu, tak makan pun macam tu. Tak bypass pun. Tantugu. Kita tak boleh tahan tantugu. Cuma dia tidaklah menderita macam orang lain. Dia boleh pergi berkebun, bawa meracun, menebas. Kerja orang kampung yang dia suka buat kan. Kalaulah dia bypass that day, mestilah dia tak boleh buat kan. Mesti dia takkan boleh punya berkebun dan sebagainya. Kena tak bercerita sangat. Cerita sekarang sama tak boleh cakap. So cukup lah kita tak cerita dah. So jadi nak cakap ni. Okay. So jadi lama-lama. Ini kan satu. Sebab tu jarang nak cerita. Sebab dia menahan kalau kita bercerita kan. So jadi bayangkanlah kalau semua orang yang kita tolong tu berjaya. Kena sekarang fikir, okay, yang satu lagi Kak Fadilah ni, dia percaya dia guna. Hari ni order 2 lagi YKS. Katakanlah anak dia sembuh. Yang tak nak buat bisnes, kisah 2008 dulu, sekarang 2022, berapa tahun? 14 tahun. Mungkin dia nak buat sebab dia tahu kos tinggi anak lain lagi, kita tak tahu. Kita tolong supaya tak payah kos. So ini kalau dapat 12,000 kan, tak payah banyak sangat nak tambah. Okay? So ini maksudnya kalau kita tambah lagi satu, kita dah jadi diamond. Okay. So ini kalau lah dalam grup kita berkembang macam ni. Kan? Berkembang macam ni. Ini semua usaha kita lah. Jadi tak jadi tu usaha kita. Kalau berkembang macam ni, tengok 18,000. Yang ni 6.7%. So yang ni 4%, 2.7, 1.3. So yang ni kena tengok orang ni. Kalau kena tengoknya 6 orang ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.7. Yang 4%, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 4% ni 7. Yang ni kenapa tak boleh? Sebab yang ni dah ada 3. Yang ni pun dah ada 3. So yang ni pun dah 3. Kan dia pun dah 3, 1, 2, 3. So ini dia dah dapat 4%. So memang kita tak dapat dah. Jadi kat sini kita 7 saja 4%. So 2.7%, 7 ini tambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab tu jadi 14. Sebab sini semuanya senior. So sini 2.7% 14, 1.3% pun 14 lah. So 18,646. Kita tengok. Okay, so ini kalaulah kata kita jadi double diamond, 18,000. Ini tak ada, bawah dia tak panjang. So sebab tu 18,000 juga. So tengok. So ini tadi Kak Ina tunjuk yang 6.7. So kalau kita sampai 0.9 hidup, maksudnya sini kita dah double diamond punya income ni. So tengok sini. So ini double diamond. So ini triple diamond. Sebab sampai sini, nampak? Kalau gold diamond sampai sini. Okay, so jadi you tengok kat sini. So maksudnya kalau ini berlaku, dapat. Nampak? So jadi kita cuma kena fokus bagi komitmen dan konsisten buat. Pasti jadi. Kita sangat yakin. Bagi komitmen tu, itu masing-masing punya macam mana nak menilainya lah kan. So itu kat situ kita tengok ah, kena tunjuk kat situ RM6,024. So ini adalah double diamond. So sini RM9,608. Ini yang 28%. Nampak tak? Bila lewat kita makin besar, yang 28% pun naik. Tapi bila compare dengan yang ni lagi besar kan? Sebab ini 35. So sebab itulah kita dipanggil usahawan. So kalau kita tengok yang ni, so double. So yang ni double. Tapi kalau kita tengok income 28%, berubah. Bezanya, you tengok kat sini. So sini sampai 10,000. Maksudnya orang bawah tu pun berkembang. Sebab tu ni the way kita manage kita punya network lah. Okay, let's say lah macam ni income kita. Kira yang ni,
menghadap. Siapa faham, kira yang ni khatam lah marketing plan kita. Jadi you ambil satu benda ni dalam buku yang Kak Ina tunjuk tadi. Dalam buku yang Kak Ina tunjuk tadi, inilah marketing plan yang dia bagi. So you boleh keluar figure ni, you dah faham. Bila you dah faham, insyaAllah you boleh buat macam Kak Ina, eh? Okay, so ini Kak Ina tengok, bagi satu contoh peningkatan. 2019, 300,000. 2020, 47,000. 470,000. Kan, ni 350,000. Ni 560,000. So increment year by year. Nampak tak? So buatlah. Dia memang you ada peluang ni. So kalau ni nak belajar PW seminar pula. Ini kalau siapa nak tahu mengadap ingat lah. Ni macam mana nak kira PW pergi trip. Ni nak kira PW pergi trip. So kita boleh dapat paling minima kalau lah kata kita kali kedua kena macam ni lah. Kalau kali pertama 19,500. So jika tak dapat pergi bercuti, kita akan dapat cash seorang 5,000. So orang 10,000. Seperti mana berlaku 3 tahun ini. Tahun depan pun tak pergi lagi, dapat duit lagi, eh? Okay, so inilah trip yang Kak Ina sertai sampai tahun 2019. 2020 dah tak boleh pergi. So kita dapat duit lah. So jadi untuk kita pergi tahun 2011, usaha kita tahun 2020. Eh salah, tahun 2010. Okay, ini tahun 2010, kita pergi tahun 2011. Jadi dari tahun 2010 sampailah tahun 2022, tak pernah tercicit. Kalau ni oh, kita kumpul, faham tak? Okay, so kita tengok akhirnya kita dapat semua ini serentak. Cuba you bayangkan, mana syarikat, mana kerjaya yang boleh bagi you wang, masa dan kesihatan serentak? Sihat dah tentu, sebab perjalanan kita memang sihat kita start. Dan makan produk untuk sihat, sudah tentu kita dapat kesihatan. Uang, bila ni OA berkembang, pasti dapat uang. Masa, simple calculation kita dapat. Kalau nak tahu masa kan, okay. Kita ambil kopi lah, sebab senang nak kira. Okay, kopi, kalau lah kata kita minum 2 paket, sebab banyak orang minum kopi 2 paket, so 78 poin sebulan, sebab perlu 3 kotak. So you terus kembangkan network you. Katalah ada direct line 100 orang. Selepas 5 tahun ke, 2 tahun ke, setahun ke, depend kepada usaha kita. So kalau 100 orang kali 78 poin, 7,800 poin. Tahu tak? Kita tengok lampuan kita ada tak 100 orang? Lebih. Kena tengok office punya kawan-kawan pun. Itu ofi yang PTJ kena pun dekat 100. Itu PTJ lain? Okay. So jadi kat situ kita tengok. So jadi 100 orang kali 78 point 7,800, you punya income 1,565. Okay. Kak Ina nak cakap masa ni. Okay, let's say 100 orang kawan kita itu mengisi auto debit punya belian. Dia nak tiap bulan 3 kotak kopi datang kat dia. So dia kata okeylah Kak Ina, tak payah nak hantar, tak payah nak order. So saya nak lah tiap bulan 3 kotak. So dia pun isi borang auto debit. So satu hari bulan company tolak RM120 post 3 kotak kopi. Kita tak tahu ni company punya kerja, pekerja-pekerja kita buat. So satu hari bulan tu kita tengok PV kita dah 7,800. Tak keluar mana, tak pergi mana, RM1,560. Kalau lah kita hanya nak income macam tu, tuk saja je lah kan, dapatlah 1,580. Itulah yang dia katakan masa, nampak tak? Nampak tak habil? So katalah setiap lain itu, setiap 100 orang tu berkembang kepada adik kakak dia. Dia minum kopi bagus, dia ajak kakak dia, dia ajak adik dia, dia ajak sepupu dia ke, siapa. Jadi 10 orang. Setiap lain itu berkembang kepada adik kakak dia, jadi 10 orang. Kalau 10 orang maknanya jadi 1,000 orang. Kalau 1,000 orang, setiap orang minum 3 kotak kopi sebulan, 78,000. 78,000 tu kalau kali 28% sahaja, 21,000. Jadi kembangkan ya kita 100 orang dulu. Ajar setiap yang satu itu duplicate kepada adik kakak dia. Sebab Kak Ina kat UM, lecturer-lecturer yang tak nak buat bisnes tu,
asal dari dua tiup kotak kopi boleh jadi satu katan 20 kotak. Bila Kak Na tanya, dia cakap apa? Mertu dia pun suka kopi 5 kotak. Suami isteri. Anak dia buat pergi asrama 3 kotak seorang. 20 kotak pun tak berapa nak cukup. Satu nama kira, dah kira duplikat 10 orang lah, walaupun cuma dia tak sign up anak-anak dia je, tak kisahlah. Janji 20 kotak jalan. Ha, macam itulah, kita kena bagi. Kadang-kadang bukannya kita, kena kawan-kawan kat Yuan tu hanya pergi ambil kopi cakap je. Bagilah anak minum, boleh fokus belajar. Bagilah testimoni anak kita. Anak Kak Na tahfiz, baca Quran. Dia kata memang setiap pagi tu kena baca ke ustaz minima. Dia kata kalau bukan minima, maksima ustaz bagi 2 page, 1 line setiap pagi. Kak Na akan tengoklah, ustaz tu akan tulis siapa yang baca 6 baris, siapa yang baca 1 muka surat, siapa yang baca 2 muka surat kan. Dalam apa grup tu, cikgu tu akan report sampai terbabas. Baba tu mungkin tak ngapai, tak terbaca kan. Dia akan tulis kat situ. So, kena tengoklah. Dua muka surat. So, dia sendiri declare, kalau dia minum kopi, memang 2 muka surat tu kejap dia mengapai. So, dia sebab fokus. Fokus diri. So, kita cakap macam tu. So, sebab tu akhirnya dia jadi pergi ke anak dia, pergi yang. So, bolehlah orang dia kita akan dapat masa. Dan enaknya, wang masa dan kesihatan itu, kita berjaya. Dari segi kewangan, tengoklah siapa boleh pernah sangka sampai RM340,000 sebulan. Ataukah boleh pergi sampai RM100,000 sebulan. Ada Gold Diamond Patrick RM500,000 sebulan. Dia berpunca, isteri dia sakit. Semua orang mesti sakit dululah. Tak adalah datang tak banyak pun sikit lah, sembelit pun sakit kan. Mandarin pun sakit, tak tahu cara macam nak sabar. Start dia, akhirnya dapat sihat eh. So kita tengok, okay. Jadi definisi kejayaan sihat ni kena kata tahun 1995 kali pertama Kak Na lihat statement ni. Walaupun Kak Na belajar sampai master, tak ada orang bagi tahu ni. Bila dia bagi tahu ni tahun 1995 ni, Kak Na fikir, logik lah. Kalau you ada duit banyak, you tak sihat tak guna. You habis guna duit you tu untuk sihat ni. You ada kereta Porsche pun kawan dengan mesin dialisis buat apa lah. You duduk rumah bangro pun kawan dengan mesin dialisis buat apa? Ataupun pakai kata palsu buat apa? Duit banyak pun. Tambah-tambah lagi, duit banyak, masa tak ada sebab sibuk, kesihatan tergadai. Langsunglah tak ada nak kata berjaya macam mana. Okay, sebab tu, bagaimana statement ni boleh motivasi diri kita masing-masing menilai. Kak Na memang statement ni sangat motivasi. Bila Kak Na fikir, adakah doktor boleh dapat sini? Boleh dapat tak? Doktor pun makan ubat. Adakah seorang engineer boleh dapat ni? Tak, tu juga. Adakah seorang usahawan boleh dapat ni? Jadi, di mana yang boleh dapat ni? Seperti bila kita tengok, tak ada cara. Seperti bila Soha, kawan Kak Na yang dah Gold Diamond itu, dia mula-mula tak nak buat bisnes tapi dia nak makan produk sebab anak dia sakit. Memang anak dia sembuh tapi duit habis siri. Bila duit habis, dia kata betul lah Lina, kena buat. Sebab nak makan berterusan perlu duit. Tapi dah habis duit kalau dia nak buat, okey lah kan. Tak apalah. Tapi sekarang berbaik tak? RM60,000 sebulan, berhenti kerja dah jadi pesara, beli sebuah rumah banglo, duduk senang-lenang kat situ. Membantu di mana saja orang nak berubah menjadi lebih sihat dan lebih berjaya. So jadi, bagaimana kita dapat statement ni, menilai statement ni untuk motivasi diri kita, kita sendiri fikir. Okay, so Kak Na tengok statement ni. You baca, kenang, fikir. Ini kitaran kehidupan kita. Setuju tak kalau you tengok macam ni? Ini masa perkembangan 0-10 tahun. Ini masa belajar 10-20 tahun. Ini kerjaya 20-30 tahun. Kat sini mula proses penuaan. Di sini kerjaya makin berpengalaman, umur 35-40. Dan di sinilah kita memilih kehidupan kita, gaya hidup yang lebih sihat atau whatever. Sebab kita dah ada kerjaya di sini. Nampak? Duit dah ada. Nak makan KFC ke? Nak makan whatever lah. So you mencorak kehidupan you di sini. Okay, so di sini kerjaya berkembang, you berpengalaman, dan penyakit juga mula jadi. Okay, penyakit NCD ni maksud apa?
penyakit tidak berjangkit atau non-communicable disease, NCD. Seperti penyakit yang kita cari tau, penyakit tak berjangkit. Buat jantung, stroke, cancer, diabetes, gangguan pernafasan dan sebagainya. Ini NCD. So di sini timbul. Dan ketika 40 ke 50 ini, orang berpengalaman kerja, yes, betul. So kat sini dia ada pecah dua kan. Ada orang masih sihat naik tangan ni. Ada orang mula dah pergi klinik hospital dan mula prestasi kerja dan menurun. Umur 40 ke 50. Setuju tak? So ada orang dah ikut lah merah. Ada orang masih ikut lah biru. Dan bila kita tengok ini kan, oh Kekna sekarang kat sini lah. Kat sini kan. So aku di sini ke aku di mana? So kalau tengok ni, wah memang kita insyaAllah lah. Kalau kita belum ada apa-apa penyakit lagi dan mudah-mudahan tak ada. So dan kalau kita tengok, dah melancong pun dah boleh beribadah pun. Nampak tak? Nikmat kehidupan tu makin kita dapat. Kita pencin dengan sihat. Ada masa. Boleh pergi melancong, boleh pergi. Whatever you pilih, you tentukan. Sebab you ada everything. Tapi kalau kat sini ni, kita tak sedar dan kita yang sedar ni tak nak sedarkan kawan-kawan kita, maka kawan-kawan kita akan ikut jalan ni. Dan pasti ini kesesaran hidup sebab sakit, makan ubat, makin sakit, makan habis duit, masuk hospital, belanja, makin nak pencin. Kan? Ni dah pencin kan? Ni makin sengsara tak hidup. Kalau Allah bagi lagi ni, lepas 70 ni, bagi lagi 15 tahun, 85 tahun. Bayangkan, kita tak tahu. Jadi, di mana kita dah semestinya? Kita berusaha mengikut tangga biru. Jangan kita ikut tangga merah. Dan kena pasti Syahrul membantu kita tangga biru. Betul tak? Nampak tak? Jadi, usahalah. Nak terus, nak dapat macam Kak Ina, bukan perlu 20 tahun pun. You fokus, you bagi Kak Ina sambil bekerja. Lama pun tak apalah kan. Kalau yang mana betul-betul bagi komitmen all out buat, cepat je boy. Sebab ada orang cepat pun dapat. Sebab ia bergantung kepada usaha kita. Okay, so mudah-mudahan apa yang Kak Ina sampaikan di sini bolehlah bagi satu idea dan gambaran untuk you all. Belalah sendiri, fikirlah sendiri buat judul. Dan Kak Ina di sini menyediakan platform ini untuk membantu you all, membantu rakan-rakan yang lain untuk faham benda ini. Sebab kalau ikut siri yang kita plan tu ada lebih daripada 10 siri. Dan kita akan ulang. Penuhlah dewan ni. Kalau tak dewan ni tak muat, 1000 orang pun ada. Kita boleh saja guna secara percuma untuk kita memberi penerangan kepada siapa saja yang nak. Malah kita boleh ajar macam ni tau. Siatsu. You pernah pergi kelas siatsu? Bagaimana kita nak handle kalau ada healing crisis, nak guna acupressure. Siatsu tu acupressure, guna tangan. Cipa pun boleh ajar kan? Cipa pun belajar. So kalau nak buat spesio, anak kena pun boleh ajar sebab dia bidang dia. Kalau nak buat, kita boleh aturkan untuk membantu kita memahami bagaimana kita nak jaga kesihatan secara holistik. Jadi doktor pada diri kita dan keluarga kita. Kak Ina sangat yakin ia boleh berlaku sebab orang lama dalam Syongho tak jumpa doktor kan? Dan kita ada cukup produk untuk bantu kita. Betul tak? Anak accident yang kita patah barulah bawa ke hospital. Itu pun hanya operation. Kalau ikut doktor kata 6 bulan eh? 6 bulan ke atas paling awal. Paling awal baru boleh cabut besi yang macam apa? Area TV tu. Tapi sebab guna YKB kita 2 bulan dah boleh cabut. Nampak? Kalau tak ada tak tahu produk Syongho macam mana? Abang Kak Ina sendiri, dia memang ni abang baru. Maksud abang ipar Kak Ina. Kami duk kata makan produk mahal, tak ada duit. Okeylah, nak buat macam mana? White King lah, sakit lutut White King, rumah tak air terhati White King, suka tak suka, cancer YKC lah kalau serius. So kena berbelanja dulu, tapi tak ada duit. So delay, makin teruk dan tak boleh jalan. Masalah sakit lutut je. Lepas tu ada pula orang offer apa?
kawan kata tak apalah Cok, aku kerja dekat hospital pantai, dia ada charity untuk certain patient. So dia kata dia tolong mohon. So dapatlah rezeki Abang Ipah ni buat operation lutut secara percuma. So dia pun okey lah, pergilah hospital, buatlah dua-dua belah serentak, percuma kan. So okey lah, kami tak tahu ni. Tiba-tiba masuklah dalam family punya group, okay, doakan Abang Cok nak buat operation. Masa tu duduk kat hospital lah, tunjukkan mata kata kan. So kita nak buat apa? Okey lah, doakan mudah-mudahan ke arah yang baik lah. Okay. Lepas tu satu hari bulan lima kot, hari borong, kami cuti, jom lah pergi tengok macam. So abang kata bawa Lizzy lah, tak payah bawa buah ke buah apa-apa tangan kan. Bawa Lizzy sepotong, abang kita bawa lah Lizzy sepotong. Okay, bawa Lizzy dah lah, kalau dia tak nak kakak Ipah makan, sebab kakak Ipah ni memang dah makan, Abang Ipah ni tak makan lagi. Okay. Abang Ipah ni memang tak nak, oh, kalau nampak je muka kami kopi pun tak apa. Kakak Ipah ni makan, okay, dia jalan makan. Dia pun dah bagus. So, jadi okey lah. Naik-naik atas tu, apa yang dia sebut? Aku ni dah 4 hari tak berak. Kami dah, ha, jadi macam mana nak rasa bagus 4 hari tak berak tu abang rendah. Ada nak kita beri lah kita? Ada. Suruh anak pergi ambil. Dia ambil sekotak buat naik. Setekah dah lagi satu tak? Nak suruh beli langsunglah. Jangan, sebab memang tak positif kan? Okay, lepas tu tak apalah. So Kak Ina pun pergi kat belakang dengan anak dia, Angah Kak Ina panggil, sambil dia tolong gunting. Kak Ina nak buat 15 paket. Kak Ina kata dengan Angah, kalau apa tak nak, jangan buat. Kalau semua orang tak nak, bagi Mak Ati minum. Mahal. Kalau tak, bagi kat Mak, Mama. Mama makan kot. Itu tak apalah. Sudah siap semua, dia pergilah bagi kat Abah dia. Kami pun tengoklah, nak ke tak nak, nak ke tak nak. Tapi disebabkan tak berak, ya. Minumlah juga. Okeylah, kami pun dah lama dah. Okeylah, abang-abang. So, cakap lah dengan Kak Ros. Ni, Lindsay ni bagi Kak Bancut 3 pagi, 3 petang. Kalau dia tak nak, Kak Ros makan. Tak apa. Okey, tapi kami pun balik. Okeylah, balik. Dia tak ada. Hak petang tu, seumur hidup Kak Ina tak pernah mendapat WhatsApp dari dia. Ada lagi kalau yang nak tengok lah pun. Date pun ada. Dia WhatsApp Kak Ina, suruh bawa soya fiber lektor set tu. So, dia kata petang tu Angah datang lagi. Okeylah, Angah datang lagi. So, bagilah balik. So, weekend kami pergi sebab kakak-kakak Abang Arun dari Kedah turun. So, kami nak hantar rumah dia, ambil dari bus stop, dari bus station, hantar rumah. Nak tahu bila kami sampai rumah dia, belum masuk dah dengar suara dia bercerita dengan kawan-kawan yang datang ziarah dia. Abang Arun masa tu kata, sebab tengok Abang Rashid Lindsay. Tak pernah-pernah cerita kan. Masuk-masuk tu dia terus cakap, hampa tahu tak, rasanya hampa tak turun lift lagi lah, lift tak sampai bawah lagi. Aku dah berah. Itulah kan, walaupun tak nak, tapi nak cerita dia makan produk. Kalau doktor kata operate macam tu memang 6 bulan lebih, tapi sebulan je dia dah boleh berjalan. Nampak tak? So jadi memang sangat powerful. So jadi insyaAllah, kalau lah kata kita, aku kata kawan-kawan yang tak positif pun, bila dalam keadaan tertentu, maybe boleh positifkan dia. So, tambah pula dia pergi WN Seminar. Dia kata, kerja kopi pun boleh duduk hotel 5 bintang. Sebab itulah Kak Ros boleh dah bersama kita kerana tak sangat dibantah. Okay, so ada apa nak tanya? Semua dah faham. Memanglah nak faham betul-betul sampai Gold Diamond punya calculation, bukanlah dengan sekali dengar. Dan you all kena buatlah baru you all boleh faham. Tapi perlu juga you all hadaplah kan. Sebab kalau bila faham baru tahu nak bertindak dia. Sebenarnya simple saja kalau you all boleh faham eh. Okay, so kalau tak ada apa-apa, serah balik kepada pengerusi untuk menutup majlis kita. Jadi bagi yang leader yang kita plan nak meeting lepas ni, kita terus buatlah eh. So okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.